Chelsea mengubur mimpi Liverpool untuk melangkah lebih jauh di Piala FA lewat kemenangan 2-0 pada babak 16 besar di Stamford Bridge. Kedua tim menurunkan kekuatan yang berbeda di liga ini. Chelsea menurunkan skuad terbaik sementara Liverpool menurunkan mayoritas pemain cadangan. Diras tertinggal 1-0 di babak pertama oleh gol Willian. Di ujung babak pertama, klub sempat memberikan arahan pada Mane dan Minamino. Terlihat ia nampak mengelus kepala Sadio Mane. Lalu Benzema itu juga menghampiri si anak baru Takumi Minamino. Entah apa yang Klopp katakan, ia seakan memberikan sentuhan semangat dan motivasi kepada dua striker tersebut. Kalau menurut kalian, apa sih yang kira-kira dikatakan oleh jargon Klopp saat itu? Subscribe channel kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.